Legum. Ini malam ini bikin apa nih? Jus melon. Dan semangka dan buah naga. Itu Tiara, ini anak Tiara ini. Ini siapa ini? Mbak Dini. Ini enggak kenal nih. Oh, siapa? Dian. Dian Pesek. Jadi ada orang tiga ini malam ini mencoba membuat jus. Kembali jus. Ini melon. Semangka. Ini es batu. Mana belewanya? Nah, ini belewa. Jadi mereka malam ini mencoba berkreatif kreasi lagi untuk menciptakan satu olahan dari buah-buahan asli di Bokrang. Mereka belajar mencari uang yang selama ini mereka dapatkan di bangku pendidikan, hanya pelajaran-pelajaran, tapi tidak ada pelajaran mencari uang. Disinilah tempatnya mereka belajar untuk bagaimana menciptakan peluang, mendatangkan cuan. Bukan begitu? Sudah ngumpul berapa? 300. Dari berapa hari yang lalu itu? Ya, dari berapa hari yang lalu. Sudah ada pengeluaran juga. Berarti modal, biaya operasional sampai... Ya, nanti biar hujan lagi. Eh, minum toh. Nah, kita lihat ini Bapak instruktur ini, BLK Komunitas. Malam, Pak Warno. Kayaknya merangkap sebuah bendara ya? Nah, ini cek-cek saja. Cek-cek. Keuangan, keuangan. Ini ada beliau, Abang Ketir. Nah, ini Abah. Dia mulai tadi malam ya. Beliau ini didaulat untuk menjadi ketua BLK komunitas. Sementara. Ya, sementara selamanya. Ya, Mas Kaying, Pak Nuslan. Ini anak-anak lagi mengantri ini. Bawa sangu enggak? Bawa. Harus beli. Ini kreasi tanpa batas. Atau ditakar pakai sendok juga bisa, dua sendok sama aja. Yang ada susah pakai itu kan nanti kotor. Promosi dulu promosi dulu berarti nih. Ayo guys, di order ya.